Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wallace, Sobat Keri, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan aku. Semoga sehat selalu ya. Saya berada di Cianjur, tepatnya di perempatan ke arah Joglo, Hipermat, dan BLK. Daerah apa ini ya namanya? Yang jelas saya sekarang bertemu dengan salah seorang sahabat, yaitu sama sehobi ya dengan saya, yaitu pencinta Keri. Salam satu aspal menolak punah. Ini dia nih sobat polos, pemiliknya sedang santai bermain catur sambil menunggu pelanggan yang membeli jajan di warung mobilnya sobat polos. Kita lihat yuk, lagi santai nih, rokok, kopi, dan main catur. Santai banget ya sobat polos. Sobat Wallace, ini dia warung mobil sahabat kita. Dimana ya kalau kita namakan warung ini namanya Kimo. Apa itu Kimo? Kios mobil. Bagus gak sobat Wallace? Jadi saya namain Kimo ya. Ganti. Lumayan. Pak, udah lama pak nongkrong di sini jualan? Lumayan lama sih, 2 tahun lah. Mobil ini udah lama? Mobil dari tangan kedua, dari saudara saya itu di Jakarta. Oh, letter B. Menolak guna ya Pak ya? Warung Pak Yandi nih yang melintas. Ya ada mampir ya. Kopi direbus ada Pak ya? Ada kopi direbus ya. Iya ada kopi direbus. Lumayan komplit lah toko ya. Juga ada. Sampai jam berapa Pak? Jam 12 ini kadang-kadang. Oke, sahabat Keri dan mobil-mobil dua. Nah, ya. Mampir di sini. Kopi direbus toko. Jangan utang, sepotang. Ini dia sobat Wallace, dagangannya nih, komplit sekali ya. Apa ini, ada kerupuk, ada mie rebus, ada minuman ya. Ada kuaci, ada permen, ada gorengan juga. Pokoknya komplit banget. Buat sobat Wallace yang rekan-rekan komunitas ya, yang kebetulan mampir di wilayah Cianjur, mampir ya ke warung Pak Handi ini. Kita beli dagangannya. Lihat nih, komplit banget. Rokok dan kopi juga ada sobat Wallace. Sobat Wallace, sobat Keri, kebahagiaan itu adalah sederhana. Kuncinya bagaimana kita mengolah hati. Tergantung kita sobat Wallace. Oke sobat Wallace, sobat Keri, dimanapun Anda berada, terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Salam satu aspal menolak punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.